الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم لا إله إلا أنت الأول والآخر وأنت الباطن والساهر Saudara-saudara Yang saya cintai dan yang saya sayangi, dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat, rahmat kesehatan, jasmani, dan rohani, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin saudara-saudara mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini harus saya sampaikan mudah-mudahan konten ini hati kita tergugah sehingga membuat kita sadar, betul-betul sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sibuk, fokus di dalam semua ibadah itu luar biasa. Bagus, kita sibuk bersikir. Bersalawat itu bagus, tapi satu kesalahan kita di dalam ibadah itu mengabaikan yang membuat kita bisa beribadah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sadar. Sejauh mana kita mengingat Allah, mungkin sebagian hanya sekitar mengingat Allah pada saat beribadah. Itu pun bukan karena Allah, tapi karena pahala, karena surga. Saya sedih kadang saya menangis ketika ingat masa lalu saya ketika saya menyadari bahwa yang membuat saya bisa berbuat apa-apa adalah Allah yang membuat saya bisa makan minum adalah Allah yang membuat saya bisa mendengar bisa melihat bisa berkata-kata bisa berjalan itu semua karena Allah tapi saya mengabaikan Allah betapa sulimnya kita begitu banyak rahmat Allah yang ter, yang tercurahkan kepada kita rahmat pendengaran rahmat penglihatan rahmat perkataan dan lain sebagainya tapi kita lalai dari Allah sedih betapa solimnya kita lalu bagaimana caranya kita betul-betul menyadari tentang Allah atau sadar tentang Allah tidak sekedar mengingat namanya saja saudara ketika kita makan. Jangan melupakan Allah. Artinya apa? Ketika kita makan minum, itu adalah Allah yang menggerakkan kita. Mana mungkin kita bisa mana mungkin kita tega mengabaikan melupakan ketika kita melihat itu adalah Allah ketika kita berkata-kata mendengar berjalan ke sana kemari itu siapa Allah bukan kita la illa billah kita ini tidak punya daya upaya bangkitkan kesadaran kita cuma menyembah 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 tapi tidak tahu siapa yang disembah cuma menyebut namanya Allah 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 tapi nggak tahu Allah yang mana Ketika kita, misalnya sholat, Allahu Akbar, itu dia, bukan kita, dia kalam, la mutaqallimu. Kita semua mengabaikan ini karena kita tidak faham, mudah-mudahan konten ini kita bisa memahami hal ini. Subhanallah, kita sana kemari. Itu siapa? Allah memperjalankan kita. Bagaimana mungkin kita bisa melupakan, kita mengabaikan Dia, yang menggerakkan kita setiap saat, yang membuat kita bisa makan minum, yang membuat kita bisa mendengar, melihat, dan berkata-kata? Coba betapa solimnya kita kalau kita mengabaikan dia saya kasih saudara perumpamaan supaya betul-betul paham -betul mudah-mudahan hati tergugah perhatikan saya punya sahabat misalnya sahabat saya itu begitu banyak berbuat baik kepada saya Tapi sementara saya mengabaikan sahabat saya itu, apakah sahabat saya itu tidak sakit hati, tidak kecewa sama saya? Pasti kecewa. Sahabat saya begitu banyak berbuat baik kepada saya, sementara saya membelakangi, berpaling dari dia. Coba bayangkan saudara kesalahan kita. Kita fokus beribadah. Fokus mengejar pahala. Fokus mengejar surga. Sementara. Mengabaikan. Melelaikan orang yang punya surga. Bagaimana mungkin kita mau masuk surga. mari kita betul-betul sadar tentang Allah Subhanahu wa taala karena Dialah dalamnya sehingga kita bisa berbuat sesuka hati demikian saudara semoga hati kita tergugah betul-betul tergugah agar kita semakin sadar tentang kehadiran Allah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.